Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, masih dalam pembahasan custom room di Poco X3 Pro. Jadi di sini saya akan membahas custom room warga TikTok. Ya, saya menyebutnya begitu karena ROM ini saya lihat-lihat selalu dipuja oleh warga TikTok. Dan untuk ROM-nya di sini sudah pasti Nusantara Project. Jadi untuk versi yang saya pakai yaitu versi 5.3 dengan codename Tarumanegara dengan build yang masih berada di tanggal 21 bulan Desember di tahun 2022. Kemudian untuk kernel bawaannya menggunakan kernel dari Uprise XC, cuma untuk kernel bawaannya ini saya lupa menggunakan versi yang berapa. Dan sedikit info untuk ROM ini sedikit bandel saat saya coba ubah pada bagian kernelnya ini. Soalnya ketika saya coba ubah dengan 3 kernel diantaranya Neon Kernel, Kangrook, dan NGK. Jadi untuk Neon Kernel dan Kangrook gak bisa dipakai di sini karena saat waktu booting HP-nya malah bootloop. Nah, untuk NGK di sini bisa dipakai, tapi saat masuk menu, HP-nya ini jadi patah-patah. Padahal itu hanya scroll pada bagian control panel dan pengaturan saja. Dan untuk masalah kernel ini sama kayak di Siberia OS, harus nyari kernel yang cocok. Jadi untuk saat ini saya kembalikan saja pakai kernel Uprise XC, cuma ini bukan yang versi bawaan dari custom ROM ini. Lalu untuk aplikasi saat awalan install di ROM ini sangat minim sekali, jadi sangat clean. Untuk kamera juga sudah include 2 kamera bawaan, salah satunya yaitu kamera Go. Dan untuk fitur di Nusantara ini sebenarnya gak terlalu banyak. Cuma untuk masalah tampilan menurut saya cukuplah bagi ROM AOSP agar tampilannya ini gak membosankan. Apalagi di sini sudah ada fitur untuk merubah tampilan pada bagian setting. Salah satunya yang sedang saya gunakan saat ini, jadi ngelihatnya itu gak bosen. Dan bukan cuma itu saja, di sini juga sudah ada pengaturan untuk merubah tampilan background jadi blur. Terus ada juga dynamic system bar. Nah, jika mengaktifkan fitur ini, jadi untuk garis di bagian bar statusnya akan otomatis mengikuti warna background seperti ini. Terus pada bagian tema ini juga ada pengaturan untuk merubah tema sistem yang tersedia dengan 4 pilihan. Dan untuk bagian pada tema sistem ini ada satu yang paling saya sukai, yaitu tampilan yang bernama Solarize Theme. Karena untuk tampilan keseluruhannya ini jadi warna biru, tapi untuk warna birunya ini agak hitam atau mungkin warna napi. Namun untuk semua perubahan tema sistem ini lebih kompatibel dengan mode dark mode. Soalnya kalau menggunakan mode light mode gak terlalu kelihatan. Dan untuk mempercantik tampilan yang lainnya di sini seperti pengaturan tampilan baterai sudah ada dengan pilihan yang cukup banyak. Tapi ada yang kurang, di sini gak bisa custom pengaturan icon sinyal dan icon wifi satu persatu. Namun yang terpenting bagi kalian yang suka bermain game di ROM ini juga sudah ada fitur FPS unlockernya serta ada game modenya. Nah, kalau ngomongin soal pengaturan icon sinyal dan icon wifi, sebenarnya di sini bisa dirubah sih, cuma gak bisa di custom satu persatu aja. Jadi untuk tampilannya ini mengikuti tampilan icon tema yang kita pilih. Kemudian untuk fitur di bagian tampilan ada pengaturan warna preset. Untuk pilihan warna presetnya juga di sini yang tersedia sudah cukup banyak. Tapi jika menggunakan preset yang AMOLED di sini menurut saya kurang maksimal. Soalnya jika melihat warna kulit di layar HP, untuk warnanya ini jadi sangat berlebihan dan menurut saya pribadi kurang cocok untuk digunakan. Lalu di sini juga ada pilihan warna burn in yang mungkin warna ini cocok bagi kalian yang mengalami gejala layar burn in. Jadi dari segi fitur hanya itu saja yang menurut saya penting untuk merubah tampilan. Dan seperti biasa di sini saya akan lanjut kepada bug yang saya temukan di ROM ini. Oke, jadi untuk bug yang pertama yaitu seperti di beberapa ROM base AOSP yang lain. Jadi di Nusantara 5.3 ini gak bisa dicas sambil HP dimatikan. Karena kalau HP-nya ini dicas sambil dimatikan, layarnya ini akan jadi blank hitam saja. Lalu pada bagian ambient display di sini juga sudah tersedia, tapi untuk tampilan ambient display ini gak bisa digunakan. Dan ya itu saja sih untuk bug yang saya temukan di ROM ini. Jadi untuk beberapa bug yang saya temukan itu gak mengganggu untuk penggunaan sehari-hari. Maka dari itu seperti biasa di sini kita langsung saja lanjut pada bagian tes benchmark. Dan seperti biasa di sini saat saya tes dengan Geekbench 5 hasilnya kurang memuaskan. Karena hasil dari single core atau multi core-nya ini menurut saya skornya cukup kecil. Kemudian pada CPU throttling juga sama. Dan ini adalah hasil terbaik dari beberapa kali tes. Untuk skor tertingginya berada di angka 192.000 dengan minimum angka berada di 181.000-an saja selama saya tes 15 menit. Lanjut untuk skor AnTuTu juga hasilnya sama biasa aja dengan angka yang dihasilkan berada di 558.000-an dengan suhu yang terbilang dingin dengan suhu tertinggi di 34,7 derajat saja. Dan hasil pada 3D Mark untuk hasil dari Wildlife skornya menurut saya rendah dengan skor 2999 dengan suhu yang stay di 38 derajat saja. Selanjutnya untuk Slingshot angkanya cukup tinggi yaitu berada di 7501 dengan suhu di 38 sampai 40 derajat saja.
Kemudian yang terakhir di Wildlife Stress Test, skornya juga menurut saya terbilang rendah karena gak ada yang mencapai angka lebih dari 3000-an. Tapi untuk stabilannya cukup baik karena berada di 99,1% dengan suhu yang gak panas, yaitu berada di 31 sampai 39 derajat saja. Jadi untuk ROM ini jika dilihat dari benchmark kayaknya kurang cocok untuk penggunaan game berat. Nah, di sini juga saat saya tes untuk bermain game Apex Legends dengan grafik Ultra HD dengan frame rate very high atau grafik HD dengan frame rate very high, gamenya itu gak bisa berjalan mulus karena sering terjadi patah-patah. Dan untuk game ini agar gameplaynya bisa nyaman dengan grafik yang lumayan, bisa menggunakan grafik normal dengan frame rate ultra. Karena untuk gameplay dengan grafik normal dan frame rate ultra, untuk gameplaynya di Apex Legends ini terasa cukup smooth. Lalu untuk game PUBG, pada saat saya tes dengan grafik smooth 90fps, menurut saya gamenya ini bisa berjalan mulus dan minim frame drop. Tapi untuk suhu di game PUBG ini terasa cepat naik. Jadi untuk game PUBG ini sudah cukup lumayan rekomendasi jika kalian menggunakan custom ROM ini. Lanjut pada Car X Street, di ROM ini gameplaynya menurut saya kurang smooth. Sering juga terjadi patah-patah. Untuk render jalan di game ini sudah lumayan cukup baik. Dan menurut saya main Car X Street di ROM ini gak bisa dibilang nyaman karena sering terjadi patah-patah. Lalu untuk suhunya sudah pasti cepat terasa panas. Kemudian untuk grafik yang saya gunakan di game ini berada di 5421 dengan motion blur off dan asap dimatikan. Dan yang terakhir di game Mobile Legends, untuk game ini dengan settingan grafik ultra dan frame rate ultra, gamenya bisa berjalan mulus. Kemudian untuk frame drop suka ada tapi itu masih sangat jarang. Kemudian saat awalan game dimulai di game ini sering terjadi stuttering. Dan untuk masalah stuttering ini bukan terjadi di 1 atau 2 match saja. Tapi setiap main pasti ada untuk masalah awalan yang sering stuttering atau seperti jeda itu. Dan satu lagi, di game ini juga suhunya cepat naik dan lumayan berasa. Tapi untuk masalah gameplay menurut saya sudah cukup lumayan smooth. Kemudian untuk daya tahan baterai dengan pemakaian seperti ini, baterainya bisa bertahan sekitar 5 jam. Dan menurut saya untuk daya tahan baterai ini masih biasa aja, gak terlalu boros dan gak juga bisa dibilang awet. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ROM ini rekomendasi atau tidak? Terus untuk performa game atau performa benchmarknya bagus atau tidaknya bisa kalian nilai sendiri aja. Dan untuk ROM ini saat saya tes benchmark atau tes game seperti biasa saya tidak menggunakan modul apapun untuk memperlancar performa. Maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.